saat ku duduk berdoa denganmu. Berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Selalu ku syukur, begitulah adanya. Nam bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Kalau muzik tadi tu adalah masakan, dia macam cukup rasa dia, rempah ratus dia, garam gula dia. Ya. Yeah. Gitu. Mendayu-dayulah. Saya sukalah kan. Harapnya dekat luar betul, macam cuaca yang baiklah. Okey, baik. Kita nak teruskan bertanya kepada, ini dia antara orang penting daripada kat sana, memang kita ada Violina. Adakah itu nama sebenar awak? Tak. Bukan. Nama pentas je. Okay, nama pentas. Sebab okay, tu Violina yang bermain violin. Ya. Yeah. Okay. Kita sudah bersama dengan Camila. Camila. Hai Camila. Okay. Camila dan juga Sarah. Yang bermain kahun. Yeah. Kahun. Yeah. Itu dia kegemaran saya. Kita nak kenalkan juga, ini dia pengerusi Malaysian Baskers, iaitu Encik Wadi Hamdan. Waalaikumsalam. Sihat, Encik Wadi? Alhamdulillah. Saya nak sebut nama you tadi. Uyain. Susah, saya panggil Yana. Dah boleh tu. Uyaina. Dah 100 markah dah. Alright, Yana dan Cik Mati. Ya, saya. Okey, kita bercakap mengenai Malaysian Baskers ini kan. Sebagai orang kata orang kuat di sebalik Malaysian Baskers ni. Apa agaknya pencapaian setakat ini? Okey, basically, first of all, saya nak ucapkan terima kasih wanita hari ini. Sama-sama. Yang selalu support Baskers. So, perkembangan basking scene ni dah bergerak kepada orang kata satu industri. Dia dah cukup terbuka dan dan bergerak dengan cukup cukup baik. So, dah transformasi umur 10 years kita buat dan Alhamdulillah. So, semuanya dah mampu bekerjaya dengan sendiri. Ada yang mampu bekerja secara sambilan. Ada platform for students. So, melibatkan ramai orang. Ramai orang yang mampu berada dalam satu industri yang cukup-cukup baik, yang very supportive bagi government, semua pihak. Alhamdulillah. So, macam hari ini pun kita ada line up perempuan. Nanti kita cerita sikit apa, kenapa ada perempuan kat sini. Mungkin boleh cerita sekarang. Boleh cerita sekarang kan? Sebab kalau kita lihat dalam kalangan Baskers pun, bukan kaum lelaki sahaja. Okay. Pastinya ada ramai kaum wanita di luar sana. Jadi, saya difahamkan akan ada satu event yang dipanggil Baskenita. Okey, betul. Mungkin boleh terangkan. Okay, kita dah almost banyak experience. Kita dah organise few festival program acara dan kita nampak kali ini apa kita fokus pada jantina. Penglibatan kaum wanita, saya percaya bukan wanita hari ini bukanlah wanita yang semalam. Dah sedikit dulu eh. So bila kita tengok penglibatan kaum wanita dalam bidang basket ini semakin meningkat. So out of 10 saya boleh kata out of 10 ada 3 wanita di situ. So dengan adanya program yang kita cetuskan yang akan berlangsung pada 12 November 2022 di Lalaport Bukit Bintang. So yang mana kita akan buat satu program yang melibatkan ada 2 segmen. Satu adalah bengkel
pada pukul 9 sehingga pukul 12 tengah hari. Yang kedua adalah kita buat pertandingan khusus untuk kaum wanita berusia 18 tahun ke atas yang dah terlibat dengan basking, yang baru nak berkecimpung dalam bidang basking. So we are welcome to join this event pada 12 November nanti. Okey, maknanya lagi lebih kurang 2 minggu macam tu, betul tak? Okey, syarat dia cuma 18 tahun ke atas dan perlu tahun ke atas yang dah cuba nak mencuburi dalam bidang basking. So through Bengkel, so kita akan bagi pendedahan tentang pemahaman tentang dunia basking. Kita ada basic workshop dan kita ada sharing inspiration talk by baskers yang dah berkecimpung dalam bidang tersebut. Macam mana dia orang boleh memotivatkan orang lain juga. Saya rasa kita kena faham basking bukan sekadar muzik. Basking apa saja persembahan seni. Persembahan seni, contoh kalau walaupun dia mampu bekerja sebagai seorang clown, this is the platform. So kadang-kadang orang fikir basking ni hanya perlu bermain muzik. Apa saja persembahan bakat. Contoh macam Yana nak pergi berteater di tepi jalan pun boleh menggunakan konsep basking, tak ada masalah. Mungkin boleh dipertimbangkan idea itu. Boleh, boleh. Nasib saya berteater di tepi jalan. Saya kena jemput Cik Yana nanti. Okey, baik. Kita nak tanya juga pendapat baskers wanita kita ni. Macam apa agaknya keterujaan bila adanya inisiatif ini dijalankan? So far, alhamdulillah lah. Dia selain menjana pendapatan, dalam masa saya dapat improvekan saya punya playing, saya punya technical wise. Tapi sedap lah awak main wayang tu. Dia sangat experience. Dia Fani yang sangat experience. Kalau boleh juga nak tahu berapa lama agaknya dah berkecimpung? Saya bermain violin dah 20 tahun. Okey, lepas ini boleh buka kelas. Boleh mengajar pula mereka. Saya memang dah mengajar juga. Okey, baik. Baskers pun dah banyak kan dah jadi cikgu mengajar. Alhamdulillah. Okey, itu antara orang kata kejayaan dan boleh menjana pula pendapatan lain. Baik, kita nak tanya pada Camilla pula. Bagaimana agaknya inisiatif yang dijalankan ini boleh ramai lagi golongan wanita menceburi? Maksudnya? Dengan adanya inisiatif yang dijalankan ini, mungkin ramai lagi basker-baskers wanita boleh menceburi seperti anda. Ya, hopefully lah sebab kita wawarkan di platform yang termampu kan. Dan pelbagai aktiviti menarik dijalankan. Jadi, hopefully akan menarik mereka yang berminat dan juga awaken pada mereka yang baru sedar yang diorang minat benda-benda macam ni. Sebab walaupun minat orang selalu cakap minat kita buat sebagai hobi je, tapi hobi pun it's something yang tak apa kalau kita bukan setakat tu boleh pergi jauh, sebagai self fulfillment. Ya, betul. Itu kepuasan. Dan hari ini saya belajar tentang alat muzik baru dari Sarah, iaitu kahun. Silakan Sarah. Sarah, berapa lama dah main dan apa sebenarnya harapan Sarah untuk masa depan baskers-baskers wanita khususnya? Ya. Yeah. Okey. Saya baru je. Bolehlah dalam setahun lebih main kahun ni. So harapan saya untuk nation baskers wanita. Harapan saya harap ramailah perempuan-perempuan wanita-wanita yang boleh join untuk program. Betul. Lah. Kita banyak program actually. Kita banyak program yang kita dah rasa very general on basking. So this is the first time very exclusive untuk wanita. So we welcome all the wanita ni semua untuk join Baskers Nita. InsyaAllah we organize by Malaysian Baskers dengan kerjasama kita buat dengan Kreatif Malaya, One NGO. Ada juga sokongan daripada agensi Intidadah Kebangsaan. Terima kasih kepada tetamu-tetamu kita, Cik Wadi Hamdan, Violina, Camilla dan juga Sarah atas perkongsian pada hari ini.